Ini untuk memberikan apa namanya penanda kepada prajurit semuanya bahwa operasi apabila di daerah situ ini tidak semuanya ya, tidak semua di Papua operasi siaga tempur, khususnya di daerah-daerah yang rawan seperti ini. Yang ini menjadi dengan adanya seperti ini kan daerah itu langsung kita lokalisir bahwa lokasi tersebut harus kita laksanakan operasi siaga tempur sehingga prajurit yang situ dan di situ tidak ada penduduknya, penduduk yang istilahnya penduduk yang seperti ada apa namanya perangkat desa dan sebagainya itu. Nah penduduk di situ adalah penduduk pindahan yang digunakan untuk menyerang kita tadi. Ya, ada tadi yang saya sampaikan ada masyarakat, kemudian anak-anak yang dengan teriak-teriak, kemudian ada apa namanya peluit dan sebagainya di seolah-olah seperti ini seperti memberikan menakutkan lah, ya. Menakut-nakuti dengan masyarakat tadi. Sehingga kita kan juga begitu melihat tembakan, kemudian dengan masyarakat seperti itu akhirnya kan terbawa, akhirnya kan tidak mau nembak, mungkin mereka lu mau ditembak ternyata masyarakat atau anak-anak, tapi mereka ternyata kenyataannya membawa apa menggunakan teori seperti itu. Ya, tadi kenapa saya sampaikan ini karena tadi dua orang yang selamat tadi saya perintahkan datang ke Timika, saya tanya gimana sih. Posisimu kemarin itu kok saya bisa sampai seperti itu. Mereka menceritakan bahwa kami dikepung dengan masyarakat dan anak-anak dengan teriak-teriak, kemudian yang dari tiga sisi melaksanakan tembakan. Ya, itu yang mereka menjadi apa namanya menjadi apa kalau orang bingung ya di atas itu antara harus menembak senjata atau karena yang dihadapi ini masyarakat sembunyi royok gitu. Mereka tidak pernah menghadapi hal seperti itu sampai melibatkan masyarakat anak-anak. Kita selalu menghindari ya, sebenarnya jangan sampai ada korban. Saya selalu sampaikan ya, saya tidak mau represif yang melibatkan korban masyarakat ataupun anak-anak. Tapi ternyata mereka menggunakan itu. Mungkin yang saya sampaikan ini malah digunakan dia untuk itu. Gitu. Nah, ini yang sangat saya sayangkan ya, sehingga prajurit kita jadi seperti itu. Saya Ihsan Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.